kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi. Dan pemirsa, berita selanjutnya datang dari Ardi Narasi dan Marcel Darwin. Hah? Ada apakah dengan mereka berdua? Apakah mereka tengah menjalin hubungan asmara? Ya, iya dan enggak sih dengan pasangan masing-masing tepatnya pemirsa. Kalau Ardi Narasi kabarnya sudah bisa move on dan akan segera memperkenalkan pacar barunya. Kalau Marcel Darwin sepertinya masih belum bisa move on dari cinta yang sebelumnya. Nah, apakah dia akan berusaha untuk kembali menjalin hubungan asmaranya atau akan mulai mencari-cari yang lain? Langsung saja mereka jawab, ini dia liputannya. Tak butuh waktu lama untuk seorang Ardi Narasti move on dari cerita cintanya. Mulai dari Eza Gionino, hingga status kedekatannya dengan Gandhi Fernando yang kini sudah jarang terlihat berdua. Saat ditemui awak media, Rasti mengaku kembali dekat dengan seorang sahabat yang masih ia rahasiakan. Dirinya pun kali ini menegaskan tidak mau terlalu mempublish kisahnya pada kalayak karena takut merasa trauma. Dekat, ya maksudnya sahabat-sahabat cowok banyak dan mereka merasa aku jauh lebih menghargai mereka karena kayak maksudnya kalau teman-teman cowokku bercanda, tuh kan Ti, gue tipe laki-laki yang baik kan ternyata. Ya juga ya gitu, apalagi beberapa teman dekat aku kan udah nikah, udah punya anak gitu. Jadi aku makin hormat, aku respect sama mereka dan aku percaya bahwa laki-laki sejati itu ada. Aku udah gak pingin lagi yang kata-kata status gitu, aku pinginnya oke, kita temenan, kalau serak dan kalau Allah mengizinkan dapat momennya, kenapa nggak langsung diseriusin aja gitu. Maksudnya, buat apa sih sekarang kita ngejar status. Udah pernah kok ngalamin status terus ribetnya, ampun-ampunan. Nggak pingin apapun kayak terlalu gembar-gembor, aku nggak pingin kalau punya hubungan, apalagi ke jenjang lebih serius, aku nggak pingin mempublikasikan apapun. Karena aku tahu rasanya dulu pun juga apa, maksudnya hal-hal yang buruk yang pernah aku alamin, gak ada niat sedikit pun mau menggembar-gemborkan. Entah kenapa, mungkin karena entah pekerjaannya sama-sama, jadi mudah terekspos segimana. Cuma menurut aku indahnya suatu hubungan adalah apa yang kita miliki di dalam dirasain berdua, bukan diumbar terlalu berlebihan di luar padahal yang kita rasain sakitnya. Meski masih bersahabat, aktris yang kini berusia 30 tahun itu juga tak menutup kemungkinan ia kelak bisa berjodoh. Ditambah keluarga satu sama lain sudah saling mengenal. Oh, masih pada jomblo nih semuanya gitu. Jadi kalau ternyata cocok ya kenapa enggak gitu aja. Mungkin kayak konsep ta'aruf modern. Boleh nggak sih ngomong gitu? Nggak boleh. Nggak gitu. Ah, bunda sih kode keras mulu cuma. Kayak maksudnya kayak buruan dong gitu. Cuma untungnya aku punya kakak cewek yang juga udah nikah dan belum punya anak, jadi dia mungkin nggak terlalu neror aku di sini. Sudah mengenal sejak 2 tahun belakangan ini serta mendapatkan desakan dari ibunda, rupanya belum membuat Rasti mantap melepas masa lajangnya. Lantas adakah target yang dipatoknya untuk menikah suatu hari nanti? Target nggak, cuma aku pingin banget gini, mungkin kebanyakan nonton film entah Hollywood atau film apapun yang namanya happy ending adalah gak sengaja ketemu tiba-tiba orang yang gak kita duga-duga ternyata dia kayak he's the one. Semoga he's the one dan langsung oke, yuk. Menjalin hubungan selama 4 tahun dengan Michelle Judith lalu mengakhiri hubungan, rupanya butuh waktu lama untuk seorang Marcel Darwin menata kembali hatinya. Hal ini dibuktikan dengan meski sudah 9 bulan putus, Marcel menjadi selektif memilih pasangan. Udah 9 bulan ya, udah kayak ibu mengandung, udah lumayan lah. Cuma belum nemu aja yang lebih baik. Saya lebih sekarang tuh lebih ke milih-milih, takut terulang kesalahan yang sama, karena saya juga udah umur 26 ya kan, juga mama juga udah nyuruh carilah pasangan hidup, jadi saya juga nggak mau main-main. Kenapa buat saya 4 tahun pacaran itu nggak gampang untuk mendapatkan sesuatu yang baru, buat saya nggak gampang untuk move on tuh gak gampang untuk seperti kita membalikkan tangan. Tapi baik banget, ia merasa menjadi aktor yang produktif. Kebetulan selama ini saya juga selalu disibukkan sama syuting ya. Ada syuting film Destiny, terus nanti
saya juga mau ada syuting lagi. Ada dua lagi film ke belakang. Jadi ya untuk cari pasangan, tar dulu deh kayaknya. Fokus karir dulu. Siapa tahu di lokasi syuting ketemu jodoh kan? Jadi mama sabar aja, siapa tahu di lokasi syuting ketemu jodoh. Ya udah, kenapa enggak? Kan Tuhan juga pasti mempersiapkan yang baik buat saya. Status jomblo yang kini disandangnya tentu menimbulkan keprihatinan pada diri teman-teman Marcel. Dan tidak sedikit di antaranya bahkan menjodohkan pria berzodiak Leo dengan seorang wanita. Yang jodoh-jodohin banyak, cuma nggak ada yang nemu. Mental semua. Nggak terbayang sih, cuma yang apa ya? Nggak segampang itu buat saya. Nggak segampang itu hati saya luluh sama perempuan. Nggak tahu, sedapatnya aja kalau dapatnya di luar entertain, kalau dapat di dalam entertain. Pilihannya kalau dia bisa, kriteria nggak ada, cuma kayak apa ya, ya semoga Tuhan memberikan jodoh yang baik buat saya. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Oke Marcel, Tuhan tahu yang terbaik untuk Marcel. Kita pun hanya bisa mendoakan agar Marcel bisa segera menemukan tambatan hatinya. Sepertinya nih, si pria berzodiak Leo ini termasuk atau tergolong kepada pria-pria setia loh. Pacaran 4 tahun hingga dengan 9 bulan yang katanya seperti seorang ibu yang tengah mengandung itu belum juga bisa move on. Ya sudahlah ya, kita kasih waktu untuk Marcel. Siapa tahu itu udah menjadi clue ya sebenarnya, promo film kali ah, untuk bisa menemukan jodoh di lokasi syuting selanjutnya nih. Ah, kira-kira siapa gadis yang beruntung? Yaudah, kita tunggu film selanjutnya. Dan pemirsa, apa kabar Ikke Nurjana? Sesudah lama tidak terdengar kabarnya, rupanya Ikke Nurjana telah memilih profesi baru sebagai seorang motivator. Nah, kira-kira seperti... Melihat tumbuh kembang anak-anak memang menjadi keseruan tersendiri bagi para orang tua. Lihat saja bagaimana istri dari Tommy Kurniawan, Tania, menceritakan tentang perkembangan dua buah hatinya, Naira Sabila Azara Kurniawan dan si sulung Muhammad Al-Fatih Fabrizio. Kalau yang pertama, Zio udah mau 5 tahun, kalau Aira udah mau 4 tahun. Seneng sih karena emang Tommy juga bantuin terus ya, jadi gak 100% di aku. Kadang kalau aku lagi ada kerjaan, Tommy yang take care anak-anak. Kalau Tommy lagi sibuk, kayak aku full sama anak-anak gitu. Jadi saling bantu sih sama Tommy. Dan anak-anak juga sekarang udah mulai gak ribet, udah mulai yang bisa dilepas. Kita juga udah gak perlu yang terus didampingin gitu. Melalui sekolah tingkat usia dini pula, Tania menyadari bahwa hal tersebut mempengaruhi perkembangan motorik sang anak, mulai dari menggerakkan tubuh hingga beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Kalau Zio yang besar, aku dari dia 6 bulan, aku udah sekolahin. Udah aku masukin ke kayak... Bukan playgroup ya, tapi kayak PAUD ya. Jadi emang dari 6 bulan tuh udah aku masukin gitu. Kalau Aira setahun. Jadi emang mereka dari kecil udah sekolah. Aku tuh kadang suka bereksperimen ya. Zio sama Aira itu beda. Waktu pas yang pertama yang Zio, 6 bulan tuh aku masukin. Aku melihat perubahan-perubahannya. Memang ya benar orang bilang kalau kalau kita sekolahin anak di 6 bulan itu, dia tuh jadi mulai yang dia tahu udah mulai beradaptasi, gampang ketemu orang tuh gak suka nangis, terus udah mulai diajarin kan motorik kasarnya kan yang di asah di situ kan. Jadi tuh dia tahu kan kalau anak 6 bulan biasanya rangkak, terus dia kalau mau turun, kadang dia mau turun dari tempat tidur tuh dia bingung. Mau turunnya gimana nih, kakinya dulu apa kepalanya dulu. Nah, dia tuh tahu untuk safety-nya dia tuh gimana gitu. Nah, akhirnya saat itu aku gak masukin. Perubahannya lumayan jauh sih gitu, sampai akhirnya udah mau setahun tuh ngerangkaknya tuh belum terlalu oke banget gitu. Terus jalannya juga masih susah. Akhirnya pas aku sekolahin, motorik kasarnya tuh dilatih lagi di sekolah itu. Jadi sekarang jadi udah mulai yang kayak pinter ngerangkak, itu ngaruh banget kayak gitu-gitu. Mempunyai dua anak nampaknya belum cukup bagi Tania. Diakuinya dirinya pun sudah merasa siap jika di kemudian hari kembali diberi rezeki untuk kembali mengandung. Lalu bagaimana tanggapan Tommy perihal keinginan Tania yang ingin menambah dua anak lagi?
Sejauh ini sih menurut Tommy udah cukup sih, tapi aku emang suka anak banyak ya, jadi aku pengen ini aja, pengen nambah lagi, tapi belum tahu deh kapan. Menurut Tommy, tunggu Zio umur 7 tahun. Terus aku bilang, aku gak mau, aku maunya sekarang, karena emang sih umur aku masih muda banget, tapi aku mikir, aku pengen ngurusin gitu, karena kalau di saat nanti umur aku udah 30 ke atas, aku gak yakin aku bisa ngurusin kayak sekarang, aku masih belum 30 gitu. Jadi aku bilang sama Tommy, aku pengen punya anak tadinya 6, cuma nawar-nawar jadi 4. Sekarang baru 2 aja, masih 2 lagi. Aku bilang, ya tahun depan lah, insya Allah.